Wey, Mr. Cempreng nih, santuy. Hari ini kita akan mereaction video viral The Amazing Digital Circus. Tapi sebelum videonya kita mulai, pencet dulu itu tombol like yang ada di videonya Mister ya guys. Dan jangan lupa juga like videonya Abang Glitch ini guys, yang membuat video The Amazing Digital Circus. Oke guys, jadi ini adalah video yang lagi viral-viralnya diperbincangkan banyak orang guys. Seperti apa videonya? Langsung saja kita nonton. Dan ini sekitar 25 menit ya guys ya. Jadi alangkah baiknya kalian bisa menyiapkan snack atau minuman sebelum menonton video ini. Oke, langsung saja guys, kita tonton bersama-sama ya guys. Oke, langsung kita kesinikan saja. Dan Mister mau ganti dulu guys, jadi bahasa Indonesia ya guys ya, biar lebih mantap gitu loh. Oke, jadi bahasa Indonesia, subtitlenya bahasa Indonesia. Oke guys, langsung saja kita menonton. Glitch Production, musik klasik, The Amazing Digital Circus. Oke, kita masuk ke dalam sirkus kah? Selamat datang. Oke guys, Mister jangan ngomong-ngomong dulu ya guys ya. Oh, namanya Kane. Ah, musiknya enak guys. Wow, yang benar. Bubble, benar banget Kane. Guys, ini suaranya enak loh guys. Oke, kita mulai pertunjukannya. Oke. Hah? Oh, seru guys. Bentar-bentar, ini suaranya udah Mister fullin kan? Oh, Mister fullin guys. Oke. Biar enak ya nontonnya guys. Wow. Oke, tunggu. Kenapa nih guys? Ada karakter baru Ciwi ya. Oke, berseru. Pintu keluar. Hilang pintu keluarnya. Oke. Lah, ini kenapa nih guys? Lah, didorong-dorong. Lah, musiknya berhenti langsung. Kane, wah, Kane. Si culun NPC-mu. Alamak. Karakter baru guys. Lagu temanya terpaksa harus kita ulang dari awal. Oh, lagu temanya diulang. Asik. Sepertinya ada manusia, baru ke dunia ini. Oh, headsetnya nggak bisa dilepas. Headset apaan guys? Tapi belum ada yang berhasil sih. Guys, oke. Kenapa matanya ditarik kocak? Kenapa matanya ditarik? Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Tadi pakai headset aneh terus tiba-tiba. Oh guys, karakter ini pakai headset aneh tiba-tiba masuk ke dunia ini. Kenapa ini nggak bisa dilepas? Apa yang nggak bisa dilepas? Tenangin diri kamu dulu. Oke, disuruh tenangin diri. Oke. Wah, guys, nggak boleh berkata kasar ya guys ya. Nggak boleh ngomong kasar guys. Berbagai usia guys. Oh, apapun bisa terjadi, serius. Kecuali berkata kasar, ingat itu guys. Dia mau berkata kasar gak bisa guys. Iyalah, gak boleh lah. Aduh. Gimana caranya aku bisa keluar? Mau keluar deh pasti. Tuh kan bener. Keluar, hah? Kamu tenang dulu. Disuruh tenang dulu guys. Kenyataannya kita gak bisa. Gak bakalan. Diem Jax. Iya, dia benar. Dia benar. Datang di rumah. Dan tubuh rumah dan tubuh baru. Apa maksudnya itu, guys? Jangan jahat. Kami udah lama di sini. Udah bertahan. Oke, Kinger. Yang paling lama di sini. Yang paling lama Kinger. Yang bilang soal koleksi serangga. Koleksi serangga? Heranlah kalau dia gila. Oh, gila sih Kinger, guys. Oke, ini udah mulai seru nih, guys ya. Udah mulai seru. Oke. Dia ketakutan. Oke, aku ngerti sekarang. Mimpi kan? Oh. Dia pikir ini mimpi guys. Oke, Mister juga belum tahu ya plotnya seperti apa. Terserah kamu lah, kata si Jax ya. Topeng komedi. Oh ya, Kane. Ya, malah dia guys malah dirusakin terus. Oke. Oh, mau mengajaknya keliling area sirkus. Let's go. Ada tenda. Let's go. Jadi tempat tinggal. Aktivitas lainnya. Ini mungkin termasuk. Apa? Loh kok nge-lag? Kok rusak? Kenapa? Korang bola, WD. Oke. Kita kayak masuk ke dalam. Bentar guys. Kita itu kayak masuk ke dalam dunia sirkus gitu ya guys ya. Ini by the way karakter kita yang ini guys. Yang Ciwi ini guys. Yang namanya belum tahu kita ya.
Oke. Kita lihat, bisa ke karnaval digital. Oke, siang malam tidak masalah. Oh, gitu guys. Itu aja. Oh ya, enggak dong katanya guys. Ruang hampa? Sama sekali enggak ke sini. Aku juga enggak tahu ada apa di sana. Hah? Itu. Kita tetap di sini. Oke, tetap di sini. Oh, bisa melihat dan mengawasi, guys. Kane. Kenapa dia? Kenapa sih, Kane? Oke. Okay. Ah, bisa langsung muntah. Alamak. Cepat bersihkan lantai itu. Laksanakan, bos. Oh, langsung dibersih. Iyo, kenapa dijilat kocak? Kok kamu kayak gitu? Jiji. Tunggu, tunggu. Itu pintu keluar bukan? Apa itu jalan keluar? Keluar. Oh, iya benar. Kalau ada jalan keluar, kita enggak bakal di sini sekarang. Oh, rusuh. Guys, rusuh banget si Jack sini, guys. Ih, jiji banget, ih. Aku pasti tidak ada pintu keluar ajaib apapun. Kamu mungkin sedang halusinasi digital. Halusinasi digital. Halusinasi digital. Halusinasi digital. Kayaknya Ken ini enggak membolehkan kita untuk keluar dari tempat ini, guys. Benar enggak itu, guys? Kita membicarakan hal lain. Oke. Nama kamu mungkin? Nama namaku. Namaku. Lupa lagi. Lupa kan? Lupa benar, guys. Tuh kan, lupa. Oh gitu guys. Kalau masuk ke digital sirkus, nama kita gak bisa ingat guys. Oh dikasih nama baru guys. Oke. Jangan pusing dengan kepala kecilmu. Apa saja? Ngomongnya cepet banget. King. Tuh, gak boleh kata-kata kasar. Gak boleh kata-kata kasar, pokoknya pilih aja terserah. Oh, namanya nih guys. Let's go. XDD. Susah banget. Ya jelek sih. Ganti lagi namanya. Guys bisa gitu ya. Pomni. Pomni. Boleh juga. Oh, namanya Pomni. Dikasih nama Pomni sama Kane. Kita harus adakan petualangan baru untuk anggota baru. Ah, petualangan baru, guys. Aku bilang begitu. Oke. Kamu suka petualangan? Aktivitas suka petualangan? Oh iya, tentu saja. Mister suka petualangan dan bermain game. Guys, tunggu dulu, guys. Ini kalau dibuat game-nya Mister mainin sih, guys. Ini kalau dibuat game-nya fix Mister mainin, guys. Guys, coba guys, kira-kira guys, ada game-nya enggak, guys? Oke. Kita akan mengalahkan petualangan in-house nih, guys. Oke. Okay. Untuk mengetahui cara kerja dunia ini baik. Kita lihat, guys. Oke, Zobel. Ah. Let's go. Petualangan hari ini adalah kita lihat mengumpulkan goings. Oke, okay, petualangan pertama adalah mengumpulkan goings. Oke. Okay. Glowings, bukan goings. Oh, ini glowings ini. Oke, okay, bubble. Makhluk kecil. Terus mereka ngapain? Oke. Okay. Oh, kayak bintang-bintang gitu ya. Oke. Okay. Ah, seru ini guys. Petualangan pertama ini seru kayaknya ya. Oke, okay, let's go. Kita lihat bersama-sama, guys. Tadi itu maksudnya apa ya? Iya, iya benar. Masalah satu petualangan kecil, Kane. Oh, petualangan kecil, Kane. Kita lakukan supaya kita nggak berubah. Gila. Jadi gila. Oh, gitu, guys. Kamu nggak aja. Kalau ada yang butuh aku. Oke. Waduh, guys, berkata kasar. Itu sama si Glowy itu ya? Ya. Ampun. Tolong, kasihan banget. Aduh. Zubel udah dibunuh, hah? Emang kalian mau cari makan? Kok bisa begitu, guys? Oh, guys. Kita harus mampir ke tempat Kaufmo. Oke. Okay. Dicuri, kan? Waduh, guys. Dicuri, guys. Sama tadi, ya. Oh, kita ke Kaufmo. Enggak deh, katanya, guys. Kaufmo udah gila. Oke. Kita ngobrol, dia terus-terusan ngomongin soal pintu keluar. Oh, iya benar. Sama kayak Pomni. Benar. Mungkin juga udah gila. Tapi, tunggu. Kan masalahnya Pomni ini baru masuk, guys. Keluarnya. Emang beneran ada. Janjinya dia pikir dia bisa langsung keluar. Lebih di ini. Oke. Okay. Apakah mereka semua bisa keluar dari digital sirkus ini, guys? Kita lihat bersama ya, guys, ya. Semua. Oh, jadi si Pomni mengira ini semua masih mimpi, guys. Oke. Okay. Kita lihat bersama-sama, guys. Penasaran, Mister, guys?
Aku rela ngelakuin apa. Oke oke oke, kita lihat ya. Hal konyol terjadi sama orang lain. Wah, guys, itu hal konyolnya tuh. Itu hal konyolnya. Aku dan Pomni. Kita samperin Kaufmo. Oke, kita ke Kaufmo. Si Cengeng. Dan siapa? Siapa lain? Zubel. Oke. Kamu masangin mereka berdua itu ide yang bagus. Oke, si Cengeng. Oh ya, tentu dong. Karakter dengan mental paling stabil yang sangat mental paling stabil. Aduh. Oke, kita ke tempat badut, guys. Namanya Kaufmo ya. Kaufmo, kita lihat bersama-sama, guys. Ini nangis mulu nih sini. Stopin komedi. Kingle, Kinger ya namanya ya. Genggel sama Kinger. Tempat tinggal kita di sini. Oke. Okay. Tahu ya, tempat kita tidur. Tempat kita tidur. Kita enggak butuh loh, tidur. Kok itu ada gambar-gambar yang di XX gitu ya, guys ya? Kenapa itu, guys? Kamu juga ada. Oh, tuh, ada Pomni nih. Ternyata. Udah ada ternyata nih. Iya, masih belum ngerti, guys. Lihat ya tadi, guys. Ada yang di XX gitu, apakah sudah meninggoy karakternya, guys? Tuh. Kenapa? Kinger. Loh. Tuh tadi Kinger, tapi di X. Ya, biasanya sih gitu. Tuh. Pas pertama kali datang. Habisnya berkali-kali terus sadar kalau jadi seperti itu, guys. Tujuan yang enggak tercapai bakalan bikin kamu agak gila. Agak gila. Oh, gitu. Apa arti semua ini? Guys. Kamu dan kenapa kamu hidup dan saat kamu di titik terendahmu sesuatu yang sangat mengerikan bisa terjadi. Hah. Apakah dia juga jadi gila? Padahal harus kita hadapi hari ini. Oke, guys. Ternyata ininya videonya menarik sekali ya, guys ya. Oke, kita masuk ke dalam. Untung semua ini cuma mimpi. Kan Pomni masih menyangka ini adalah mimpi, guys. Kita lagi ngapain ya? Kita ngapain di sini? Lagi. Nah, lagi ngapain? Nyamperin salah satu teman kita. Siap. Namanya Kaufmo. Oke. Atau mungkin dia lagi keluar. Oh, lagi keluar. Semoga dia enggak kenapa. Aja boneka. Aku punya. Tapi ini dunianya cukup besar ya, guys ya. Kok bisa? Kamu enggak berhak dong punya kunci semua. Oh iya benar. Dari dulu kan. Ya elah. Aku enggak punya kunci. Oke. Oh iya, hari ini aku ninggalin kita lihat. Kamar. Wah, animasinya juga bagus ya. Kamu enggak takut kan sama kelabang? Kelabang. Jax, itu kan hal yang paling wah, Jax jahil banget, guys. Ya, bisa aja itu pertanyaan yang enggak ada hubungannya. Oke. Kamu enggak bakal tahu. Ayo udah masuk. Wah, jadi gila, guys. Lah. Apa ini? Aduh. Kok jadi seperti itu? Makasih lo udah disimpenin kopi. Wow, kopi. Lah. Kamu terabstraksi. Kenapa itu, guys? Kenapa terabstraksi ya? Mungkin hal mengerikan yang barusan aku ceritain. Oh, kalau jadi gila bisa jadi seperti ini, guys. Langsung abstrak ya. Masih ada waktu kalau kita panggil Ken. Oke, harus panggil Ken sih. Panggil Ken. Kaufmo. Oh, mau diapain, guys? Mau diapain dia? Aduh, oh, no. Guys, bisa sampai batuk. Oh no, oh no. Guys. Itu siapa nama karakternya? Bisa lupa, guys. Pomni. Oh, langsung jadi nge-glitch gitu. Oh, jadi nge-glitch, guys. Oke, kita coba. Kenapa tuh, guys? Tangan kita juga kena glitch. Jadi nge-glitch. Jadi rusak error. Nge-bug. Oh, no. Oh, untung dilepasin, guys. Wow. Oke. Okay. Kak Ufmo. Dia jadi gila, guys. Jadi abstrak. Oke, semua. Widih, hancur, guys. Ke bawah, kan, langsung. Jadi error, guys. Dia ngejar siapa aja yang ada di situ. Oke. Okay. Selamat. Oke, okay, balik lagi ke sana. Masih hidup kali temennya. Oke, okay, nah balik. Bagus. Zombel. Oke, kita lagi ngeliat apa sih di sini? Glowing. Oh iya, glowing. Lah, kenapa aku terus? Oke, okay. Ini lucu sih, guys. Tapi agak mencekam juga kalau misal lihat-lihat ya. Karena tadi ada makhluk yang hitam itu, guys. Mengerikan. Lubang Zubelnya ketemu. Lubang Zubel. Keren. Kaufmo gimana? Kaufmo, guys. Dia enggak marah karena aku enggak ketawa pas dia ngelawak. Oh, Kaufmo ngelawak. Aja kok. Malahan aku enggak pernah lihat dia segir. Segir apa? Orang dia berubah jadi glitch. Tuh kan? Kaufmo berubah. Aku ngasih kamu ini.
Wah, masuk ke dalam, guys. Oh no. Ih, ke bawah, let's go. Wow, guys. Ini videonya agak lama ya. Jadi, Mister saranin kalian bisa sambil makan snack atau sambil minum, sambil tiduran juga boleh, guys. Oke, kita berada di bawah tanah nih, guys. Bersama ketiga karakter ini ya. Oke. Spare. Wey. Wah, guys. Ini si Jack serusuh banget. Seriusan dah. Ratu Glowing. Alamak, guys. Itu koleksi serangga. Ratu Glowing. Kayaknya itu sarang. Oke, Glowing ternyata punya ratu, guys. Oke. Dia sedang mencari yang... Oh, Ragata. Itu namamu, kan? Ragata. Oke. Kenapa Ragata, guys? Wah, kasihan juga Ragata. Jujur, aku gak ada maksud ninggalin kamu kayak tadi. Oke. Lihat tangan. Lihat tanganku. Tuh, jadi nge-glitch. Bingung, mesti ngapain. Oh, Pomni bingung. Oke. Oh, kita harus mencari dan temukan Kain. Oh gitu, guys. Bisa dibenerin ya sama sama si Kain, guys. Iya ya, Kain ada di mana, guys? Oke. Ah, panggil namanya. Coba-coba panggil namanya. Pomni. Aku coba ya. Kamu tetap di sini aja. Oke. Iya, emang kamu enggak bisa kemana mana sih. Iya benar, enggak bisa kemana mana. Kasih. Ya, aku janji balik lagi. Oke. Okay. Oke. Oh iya. Pomni. Maaf ya. Kenapa minta maaf? Jadi seburuk ini. Oh, kasihan, guys. Oke. Enggak perlu khawatir. Oke. Sekarang Oke, cari Kain dulu, guys. Kain katanya bisa ngebenerin si Ragata, Pomni, sama ngeberesin si Kaufmo. Kita ada sedikit masalah nih. Oke, Kain kayaknya yang punya digital sirkus ini ya, guys. Oh, dicari di mana-mana nggak ada, guys. Kemana sih Kain ya? Dibuka semua pintu nggak ada. Ah, malah kepukul. Malah dunia laut. Wah, ini digital sirkusnya sangat... sangat besar, luas, dan misterius loh, guys. Lah, kok serem? Ah, dipukul lagi. Parah, men. Oke. Apa yang terjadi, guys? Hah, Kaufmo! Oh, no! Ya, ketahuan sama Kaufmo. Wah, kabur gak sih? Kabur, guys. Oke. Oke. Non-glowing Kinian. Oke. Ratu Glowing. Oh, jadi itu panggilan. Namanya Ratu Glowing yang agung. Hai. Lu sebelum maksa aku buat melihat sesuatu yang menjijikkan gitu. Oh, iu. Beraninya kelinci. Kelinci jelek. Aduh, rusuh, guys, si Jax ya, guys, ya. Sebagai sesama yang mulia. Oh, ini Kinger mulia juga ya. Oh, lihat itu Zubel. Hai Zubel. Zubel. Ya ampun, kasar, ya, kasar banget. Aku gak dibantuin deh. Kasar banget, guys. Ha. Oh, kalah terus. Yes. Oke, kita lihat, guys, siapa yang bantuin. Kena. Ah, kena, dapat. Lah, malah diambil sama tangan-tangannya Kinger. Oh no, langsung ditelan. Dia gak apa-apa kok. Oke, kira-kira abis. Lah, nge-glitch. Kenapa itu, guys, ya? Apakah dunianya rusak, guys? Sembunyi. Oke, kita lihat, guys. Sembunyi di mana tapi? Oh, dia baru lihat ininya, guys. Tubuhnya seperti itu ya. Oke. Jadi dia pakai headset tiba-tiba masuk ke dalam sini, guys. Ada Nyemot. Kaufmo, kabur Nyemot. Oke, wi. Ha, pinter banget, guys. Pomni. Tangkap kah? Lah, langsung jadi glitch. Takut, guys. Harus kabur. Harus mencari Kain sih. Harus cari Kain, guys. Exit. Nah, ini nih, guys. Pintu keluar. Coba deh. Keluar deh. Apakah bisa? Lah, bisa. Lah, ini bisa keluar. What? Tapi masih bentuknya seperti ini, guys. Oke, apakah benar bisa keluar, guys? Ah, kayaknya bohongan ini, guys. Oke. Lah,
Tuh kan, gak bisa keluar guys. Tuh, malah labirin dong. Oke, langsung diinjak sama Kak Ufmo. Langsung jadi glitch. Oke, karena... Aduh guys, kasar kali ku tengok-tengok nih guys. Glowing. Oke. Harus glowing katanya guys. Apaan? Yang bener aja kamu. Aneh dan konyol betul. Ya, tapi kamu masih mau. Iya, Mister masih menonton. Oke. Guys! Muncul Kak Ufmo. Untung kamu enggak apa-apa. Untung kamu enggak apa-apa. Acara permainan di dalam kan? Oke. Kamu ngomongin apaan sih? Wah, Kak Ufmo melawan Ratu Glowing. Aduh, nge-glitch pasti itu, guys. Kak Ufmo, nge-glitch, guys. Terabstraksi kan? Terus, gimana caranya kita keluar dari sini? Ya benar. Guys, itu apaan? Eh, itu mah dari tadi kenapa nggak keluar, kocak? Ada-ada aja. Waduh, bener-bener si Jax nakal, guys. Nakal dan rusuh, ya. Kok Pomni malah nggak di sini? Pomni, oh iya. Diam dong, suara eskalatornya gak kedengeran. Oke, guys, Pomni masih mencari caranya untuk keluar dari sini, guys. Entah bagaimana caranya ya. Dia keluar terus, cuman ketemu pintu exit, 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 exit terus. Oke, dia keluar lagi dan tidak berhasil-hasil. Kira-kira kenapa, guys? Oh, pantesan gak ada pintu keluar, guys. Oh, jangan-jangan dia akan masuk ke terendah, ke titik terendah, dan dia berubah menjadi abstrak, terabstraksi. Kita lihat bersama-sama, guys. Oke. Ini apa nih, guys? Ada PC hancur. Tuh kan jadi gila, guys. Benar. Betul, guys. Jadi gila. Oh no. Tuh. Waduh, kesadarannya menghilang nih guys, Pomni guys. Pomni! Oke, dia membuka pintu dan void. Ada tempat void, guys. Tempat yang enggak ada apa-apanya ya. Oke, apakah kita lihat, guys? Apakah Pomni berhasil keluar ke dunia nyata? Ke tempatnya dia berada berasal? Oke, wow guys, ini agak membingungkan juga ya guys ya. Lah, si Ken ngapain? Malah ketawa-ketawa di sini. Bubble, kamu selalu bisa membuatku mengatakan kalimat ini. Waduh. Ada peringatan di jam gila aku di waktu seperti ini. Peringatan apa tuh guys? Void alert. Ya ampun, ada yang menjelajah ke ruang hampa. Mereka akan jadi bubur. Hah, guys, no. Akan jadi bubur. Ah, oke. Diselamatkan sama Kane. Oke. Apa yang sebenarnya terjadi? Waduh, guys. Marah-marah si Kane. Perbuatanku, Kane. Kaufmo mengalami semacam kaufmosis dan terabstraksi. Terabstraksi. Terabstraksi? Kenapa tidak ada yang memberitahu? Udah diberitahuin dari tadi si Kane. Dasar jelek. Cuman ada gigi sama mata. Aduh. Oke, dimasukin ke gudang bawah tanah si Kaufmonya. Terus ngapain? Aku gak percaya deh Kaufmo nyerah gitu aja. Sorry ya. Oke. Okay. Kirain yang bakal begitu kamu. Terima kasih. Oh, Kinger. Emang gak bisa ngandelin Kinger buat apapun. Oke. Okay. Ah, ini guys. Oke. Okay. Lah, udah benar. Tangannya? Udah benar juga. Yeay. Alhamdulillah. Aduh, guys. Kenapa ini kira-kira, guys? Minta maaf karena berbohong. Soal pintu keluar. Oke. Okay. Kalian mungkin berharap pintu itu benar-benar ada, tapi kenyataannya ya, aku bingung. Oke. Okay. Apa yang harus aku taruh di sisi lain dan akhirnya itu tidak. Oh, gitu, guys.
Ternyata pintu keluarnya itu ke void ya. Tapi dari void itu bisa jadi bubur. Void itu guys, ruang hampa ya. Artinya kalian telah mengalahkan Ratu Gloing, jadi petualangannya selesai. Oke. Adalah jamuan digital lezat yang dimasak oleh kepala koki kami, Bubble. Ah. Dengan cinta yang kuberikan secara legal. Wadaw. Ya jujur aku lumayan lapar. Lumayan lapar sih. Kan enggak ngapa-ngapain. Terus masa aku enggak boleh lapar? Ya, enggak benar. Oke. Okay. Kita enggak perlu makan, minum atau tidur di dunia digital. Oh, dunia digital. Makanan digital hanya memberikan sensasi makanan virtual. Oke. Tanpa nutrisi atau gizi apapun. Ah. Ferguson, sejak kapan kamu jadi ahli dunia digital? Ahli dunia digital. Oke, okay, berarti sekarang ini adalah dunianya Pom nih, guys. Oke. Okay. Musiknya asik sih, guys. Mister suka banget loh. Oke. Okay. Dan itu adalah ceritanya, guys ya. Dari The Amazing Digital Circus. Petualangan baru si Pomni yang terjebak di dunia digital dan akan menjadi gila sepertinya. Dan akan menjadi gila sepertinya, guys. Oke. Okay. Wah, ini kalau ada gamenya, Mister mainin sih, guys. Oke, okay, ini keluar ke void. Komputer. Ternyata The Amazing Digital Circus. Wow, keren. Oke deh guys, sepertinya sampai sini dulu Mr. Mereaction videonya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Wih, guys, kita cepetin sampai sini kali ya. Oke deh guys, sampai sini dulu ya guys ya. Ini udah 25 menit, lumayan panjang nih guys. Oke, dadah.